berbagi ilmu dikit teman-teman. Nur, kalau seandainya kipas radiator atau AC itu pivot dikala hidup, terus waktu mau mati apa lagi berputar bergetar suara grrrr, nah itu diantaranya nih. Ini kita lepas, kita buka. Ini motornya, ini yang baru. Ini udah tak bongkar, udah dibongkar nih, udah dibongkar nih. Ini komponennya. Nah, ini sumber masalahnya di sini. Sini udah oblak. Ini, as ini udah oblak. Nah, ini kocak, kocak. Udah nggak center lagi. Nah, ini bikin kalau putarannya bergetar, grrr, gitu. Nah, ini solusinya kalau kita mau hemat biaya. Kita bikin ini nih, ini pusing. Kita pesen dari tempat bubut. Kita ukur ini. Nah, ini nanti kita lepas, kita ganti pakai yang ini. Nah. Ini dilepas, ganti dengan ini. Ini saya udah beberapa kali melakukan ini. Ini tadi mau tak beliin baru, udah dibeliin baru. Tapi ternyata punya stok ini, punya stok pusingnya. Jadi lebih baik tak ganti ini dulu. Sedikit anu biasa yang saya pernah lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.